Drama dendam seorang isteri ini nampaknya semakin hangat dengan pelbagai plot twist mula ditunjukkan. Bagaimanapun, dalam kesemua karakter dalam drama tersebut, watak Mona yang dibintangi oleh Zimadin antara cukup menonjol. Karakternya adalah sebagai orang kaya angkuh dengan pakaian kurung moden sinonim dengannya. Namun begitu, beberapa babak yang memaparkan babak kantoi pakaian Mona telah mencuri perhatian penonton. Dalam satu perkongsian, kelihatan Mona meninggalkan satu beg plastik barangan milik baby. Namun bila dia pusing dan mahu masuk ke kereta semula, rupanya pakaian Mona terkantoi dengan kain lupa nak zip.